kalian loh. Nyariin baik majikan gak usah bayar, tapi lendek makau. Terus kalian gak biaya apapun. Masa kita yang nanggung? Halo? Iya, Bu. Halo, kamu sampean harus mikir dong, Mbak. Aku selalu ngomong sama ejeni koko, gak boleh minta uang sama Cece. Tapi kalau kalian buat makan sendiri gak ada uang, masuk ke kongsinya koko sing harus pucat lah. Hamaya? Kamu ya resikonya kalian, dunia oma pasti punya resiko sayang. Bener gak? Okom am sih Cece. Tapi ini waktunya sudah mepet banget. So iya tim kalian itu mau lanceng coleh. Tim kayak iya kasin lah. Kem aku bilang, aku bantu orang yang mau tak bantu. Opong ping kok hang pong cige, moho lang mato cige jo. Ini kok moho lang, ini kok saya kan mah letai saya. Kenapa satu hal? Wah kita orang Indonesia loh sayang. Masak makan hidup harus orang lain yang nanggung kan malah. Bener gak sih? Ama. Tadi kalian bilang oke Josiu. Kan berarti kalian kan gak pernah mikir selama ini. Kiu koko lampan fa. Soalnya koko gak pernah dibohongin orang. Aku sering mbak dibohongin orang mbak. Lihat ini kita tap sin he, omun to mau cin, kamu lihat pinggol yuk mai sin beli leh. Hamai kung si to yuk fuca leh cece. Hai lo, sukses to he Hong Kong sukses, em sai pei cin, yang em kong cheng cho, pei kung si thang, em ho yi sao kung yang cin. Wei, tan he lihat kita tap sin to mau cin, kamu tiem leh pinggol fuca leh. Kung si em am o wi tau so leh kong kung si. Tan hè lẽ mà anh ở đâu bị thảo số lẽ. Hello. Hai. Miss, gini loh, kan maksudnya dia kan bilang katanya dari. Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Jangan ikut campur kalau nggak tahu ya. Yang bersangkutan yang ngomong. Dari awal dia ngomong sama Koko, emang dia istrinya Koko, Koko yang nanggung. Lei kong to kau tim saya. Lei kong pe Koko teng lei he, Koko ko lo po. Mai kong yun he mau si ma jeje. Harus tanggung jawab pada dirinya sendiri. Gak boleh. Gak boleh. Aku gak suka anak Indonesia memanfaatkan orang lain. Aku pingin Indonesia namanya bagus, bukan membohongin orang. Gak boleh bohongin orang. Dongmele kong pe koko teng lem mai lo koko ko lo po. Kan em mo yi koko fu cha ma. So ye xin ge mo yi gong gong. O mei da le ya. O ya ge mo do yan do ke yi da le ya. O mai gong si wo. O m zhen he da le ya. Ha? O mo ma le qin le, ma ge jie jie qin le do mo mo da fu. Mo jie jie qin. Ge jie jie wa o gong zo bei guo guo teng ge di qin, guo guo wei mo man tai. Yi ge gong bei pang yao teng he guo man tai. Ming ming a? 你俾人咬你而家，所以我哋帮人系帮，关于钱唔可以。佢讲咗啦，俾你听冇钱，点解你唔收佢咧？你个公司一阵间投诉投诉边个咧？明唔明啊？我成日讲俾你听。 唔可以收工人錢，但係你唔可以用你自己錢幫姐姐，有咩問題？你催佢啊？幾時啊？香港方法你唔可以借錢俾工人姐姐，僱主都唔可以，你借俾師弟都唔可以，明白嘛？
佢而家揾緊錢，你俾佢時間。你個公司話你個公司負責，俾公司負責，但係先嘅唔好話你哋負責。講完㗎啦，唔使同我講嘢。乜嘢啊？Jadi buat teman-teman di luar sana jangan kayak gitu ya Mbak ya. Aku jadi malu sendiri nih, ada anak, beberapa anak nih dapat majikan dari Koko untuk biaya ke Mako, terus naik ferinya semuanya harus Koko yang bayarin. Itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh kayak gitu ya. Karena itu saya selalu bilang bantu ya bantu Mbak. Berapapun dia tidak boleh kayak gitu. Kenapa dulu pernah ada anak cengkel paspor cecin hai kai kocin atau lau, kayak begitu ah. Yau kong yang jajah 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 passport kaya mingkita ah? Jajah Mami dimi yang lai li ah? Mami dimi yang lai li ah? Mami dimi yang lai li ah? Tan po kaya lah? Oh kaya tan po ah, toh mtim ji ah. Gini loh mbak, soalnya kenapa? Saya tidak ingin ada label di dianya itu jadinya suatu saat jadi orang jahat. Eh tong kaya king, sanun. Jadi saya tidak ingin itu terjadi. Jadi saya memang keras sekali. Karena saya membantu, hei membantu. Saya tidak ingin ada salah paham. Karena gini loh, banyak sekali kejadian terjadinya fitnah. Fitnahnya apa? Hah? Koko lo jin wo, koko gao yan kong wo, koko met ya, koko met ya. Aku gak mau. Jadi mbaknya ini di-interminate atau ngebrik gak punya uang atau seperti apa, itu adalah resiko. Itu resikonya orang di-interminate sama ngebrik. Saya memang keras sekali mungkin ya. Tapi saya ingat, kalau kalian tidak suka ya seperti inilah saya, kalau sampean suka ya seperti inilah saya. Termasuk kantornya dia juga. Saya gak peduli karena saya tidak dapat uang dari kantornya dia. Kalau dia tidak suka, biar dia keluar dari perusahaannya. Ingat, niatnya nolong, tapi bukan berarti dipentung. Ini saya ingatkan sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana. Kalau kalian cari majikan, terus kalian di interminit, setidak-tidaknya naik pesawat pulang Indonesia pun harus ada uang dong mbak. Setidak-tidaknya kalau ke Mako pun harus ada uang dong mbak. Masa sih ke Mako aja nggak punya uang? Terus di Mako mau makan apa? Dan Mako bukan tempat tinggalku, Mako itu bukan rumah saya. Jadi Mako itu mencari tempat lain. Karena itu saya selalu menghimbau buat teman-teman, saya selalu bilang, saya nggak peduli anak saya sendiri. Saya nggak peduli anak saya sendiri. Saya pernah pukul anak saya. Kenapa? Bukan memukul karena kekerasan atau apa, biar dia tahu. Masih kecil, meme juga sering. Kalau hari ini tidak disiplin anak saya tidak tahu 5 tahun ke depannya. Bisa jadi dia yang membohongin orang, karena sering dibohongin orang. Ada beberapa orang dulu kerja, dia masih kerja di agent, di salah satu agent. Tiba-tiba ada anak-anak cewek itu paspornya digadein, sudah dicarikan majikan, anak saya suruh bayar paspornya. Jadi saya pribadi sangat malu ya, kalau kalian di intermini terus pinjam uang sama Koko untuk membiayai hidup kalian. Makanya aku bilang, ya udah cancel aja. Benar gak sih? Sekarang kalau kalian dibantu dan kalian mempersulit diri kalian sendiri, ini saya mbak, saya tidak akan berpura-pura baik. Saya tidak akan berpura-pura baik atau seperti apa. Suami saya barusan bangun kaget. Jadi saya tidak perlu berpura-pura baik agar kalian suka sama saya. Ini saya sendiri. Sama dengan orang tiba-tiba ngadain paspor terus pinjem uang ke saya, habis itu dia benci saya, akhirnya jadi hater saya. Apakah saya marah? Saya gak marah, gak apa-apa kok. Kenapa? Saya tujuannya cuma satu, bantu kalian bagi yang membutuhkan. Nah, suamiku khawatir. Jadi, Pak Tony. Halo. Bagi kalian yang membutuhkan. Jadi saya tidak ingin seolah-olah kalian mengambil kesempatan atas kesempitan kalian sendiri. Ya, jadi ingat ya, mungkin anak saya tidak pengalaman. Tapi jangan kamu bilang, oh kong jo pe koko tengga, oh mau jin. Kan mau jin, berarti kalian nggak perlu usaha. Mau jin, kamu bukan istrinya. Aku mboe ngomong nggak ada duit. Aku juga dapat jatah dari suami saya. Bener nggak sih? Secara logika. Jangan ambil kesempatan dengan orang-orang yang mau membantu kalian. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan
Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Buat teman-teman yang merasa sakit hati dengan kata-kata saya, silahkan, tapi saya ingin mengatakan sekali lagi, saya bantu orang dengan ikhlas. Karena saya tidak ingin setelah membantu tak sili duit, habis itu kalian gak mengembalikan, dadine tukaran, grundel, ngamuk, akhirnya screenshot-screenshotan tukaran. Saya tidak mau itu. Saya katakan iya dan iya, kalau tidak ya tidak. Karena dia sudah tinggal di boarding house gratis nih, masih mau gimana lagi? Benar gak sih? Itu aja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.